Halo, kembali lagi dengan saya Tri Trianta Bayi, channel Trianta Bayi alias Rockstar. Oke, untuk kali ini aku cuma mau berbagi trik dan tips ini cara menghilangkan kerak atau jamur di aluminium. Dengan bahan yang mudah sih, kita coba apakah bisa untuk menghilangkan kerak atau jamur ini. Oke, bahan yang dibutuhkan pertama ini citrat asid alias citrun. Ini bisa dibeli di toko kue, roti, bahan-bahan kue, sama murah ini, cuman berapa ini? 1.500. Terus bahan berikutnya deterjen botol sama ini sikat gigi bekas sama air. Oke, nanti bahannya itu kira-kira ini 1:1 atau 1:1 berapa. Oke, kita coba praktekkan. Kita campur dulu bahannya. Pertama kita pakai citrunnya. Kita tutup botolnya dulu, kita kurangi takaran. Pasir aku pakai ini 2 tutup citrun. Coba tutup ya. Efeknya mirip ya. Kalau kurang ya nanti bisa ditambah. Oke, terus kita tambah air secukupnya. Nanti ini yang dipakai itu bukan campuran airnya, tapi busanya yang dipakai. Busa dari ini yang dipakai, yang dioleskan di dan mau dibersihkan. Tapi ini hati-hati ya, posisi ini mengocoknya, mencampurnya soalnya. Nah tuh, ini yang dipakai nanti. Nah ini yang dipakai. Usahanya coba kita
ini yang kita tambahin untuk citrunnya. Busanya dengan airnya. Oke, ini setelah beberapa menit aku kosek terus, sikat terus, sepertinya ya ada sedikit perubahan, perbedaan. Oh ya, jangan lupa teman-teman ya, bila mana video ini bermanfaat, boleh di like, di share media kalian. Kalau nggak keberatan ya boleh di subscribe biar nanti apa tahu tip and triknya makin banyak biar bisa berkembang lah channel ini. Ya walaupun videonya random, tapi kan membantu saya untuk kedepannya gitu, biar tambah ini juga. Oke, ini udah beberapa menit, sekitar berapa menit lah, 5 menitan lah aku kosong terus. Kita coba pakai air ya, lumayan lah ya, sedikit. Oke ya, ini nanti kita komparasikan atau dibandingkan antara yang tadi, yang sebelum dan yang sudah. Oke, kita coba lihat perbandingannya. Oke ya, seperti itulah ya untuk ya, seperti itulah ya tips, berbagi tipsnya. Bila mana ini bermanfaat, boleh di share, di like dan di komen. Kalau masih bingung ditanyakan, di komentar aja nggak apa-apa. Oke, cukup sekian aja dari saya, semoga bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Okay, thank you.